aja nggak pakai seragam di sana. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh ketua kelas yang paling kanan. Laporan masing-masing ketua kelas kepada pemimpin upacara. Kamu carilah, aku bawa bawa anu sendal. Aku cari kan dia mau nggak ambil dokumentasi. Ya, saya aja. Bagus ya. Pemimpin upacara menyiapkan seluruh peserta upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Mana? Pembina upacara! Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu Indonesia Raya. Stop!
hormat nanti langsung gerak melakukan itu siapin lebih hormat orang pilih sendiri.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat setausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepada yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi. Kepada Bapak, Ibu, Guru, dan staf, laksanakan upacara. Yang kedua kalinya, selawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Walaupun mungkin ada sebagian yang kurang, nanti yang ya misalnya kayak yang membacakan tadi udah banget jelas. Termasuk juga untuk penaikan bendera,
antara penyanyi lagu dengan yang menaikkan bendera nasional. Semuanya ada di sini. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah ya Tuhan kami. Kami bersyukur atas nikmat-Mu telah Engkau karuniakan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa-dosa guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Lindungilah mereka dari segala hambatan dan kesulitan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikan petunjuk-Mu yang itu benar, yang benar itu benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengerjakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Bukakanlah kami pintu ilmu dan hiasilah hati kami dengan akhlak yang baik dan kasih sayang. Ya Allah, Ya Rabbana, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha yang akan berbakti kepada-Mu, kepada Rasul-Mu, kepada orang tua, kepada guru, masyarakat, negara, dan agama. Ya Allah, kami yakin dan percaya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Kabulkanlah doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfirana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa upacara telah selesai. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat drag. Tegak drag. Pembina upacara dipersilakan meninggalkan lapangan upacara.